Alhamdulillah pada pagi hari ini jalan tol Serpong Cinere ruas Serpong Pamulang yang mencapai panjang 10,1 km dan jalan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran sepanjang 14,19 km telah selesai dan dapat digunakan. Saat ini kita berada di Gate Pamulang dari ruas Cinere Serpong yang nanti insya Allah akan diresmikan Bapak Presiden. Ruas pertama, seksi pertama yang akan diresmikannya adalah 6,5 km dari 10 km yang nanti akan beroperasi. Yang juga pada saat yang sama akan juga diresmikan Cengkareng Batu Ceper Kunciran yang itu merupakan satu bagian wilayah barat dari Jakarta Outer Ring Road 2. Tantangan yang terbesar adalah soal pengadaan lahan yang itu membutuhkan waktu dari awal penandatanganan kontrak konsesinya BPJT itu dimulai tahun 2011 sehingga ini 10 tahun akhirnya ruas jalan ini bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan bisa memberikan sekali lagi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Jabodetabek. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tol Serpong Cinere ruas Serpong Pamulang dan jalan tol Cengkareng Batu Ceper Kunciran saya resmikan pagi hari ini.